Ada pertanyaan, apakah wajib mandi orang yang melahirkan dengan cara operasi atau sesar? Ada beberapa yang dapat mewajibkan mandi. Di antaranya adalah orang melahirkan. Nah kemudian ada orang melahirkan, itu kan melahirkan secara normal yang disebutkan dalam kitab-kitab wajib mandi. Baik dia itu lahirnya dengan lahir basah maupun kering. Basah maksudnya apa? Keluar darah, keluar darah nipas. Ada kering, namanya ya kering itu ya enggak keluar darah nipas, sedikit doang. Nah, itu mah wajib mandi, ketahuan. Bagaimana kalau dia itu disesar, wajib untuk mandi? Nah, ini ada dijelaskan dalam kitab ya Baijuri Salah Fathul Qorib, itu diwajibkan juga walaupun sesar. Tentunya enggak langsung mandi. Ya orang sesar harus angkat. Islam enggak seperti itu ya. Jadi Islam itu agama yang sangat toleransi, terutama kepada diri kita. Jadi mandinya nanti ya, kalau udah enak, rasanya enak mandi. Kalau darahnya keluar, darahnya ya, darahnya keluar terus, nah mandi ya. Mandinya nanti kalau udah selesai, kalau sudah enak ya. Itu jadi pertanyaan kita adalah tentang masalah wajib enggak mandi ya, itu aja ya, wajib mandi. Demikian.